Hai semuanya, kembali lagi di channel Penemuan Berfaedah. Sebelum kita mulai, silakan klik subscribe untuk berlangganan dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kami. Tanaman bougainville adalah merupakan tanaman bunga atau biasa disebut bunga kertas. Memiliki rasa yang pahit, pelat, dan bersifat menghangatkan. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan obat adalah bunga dan batangnya. Efek farmakologis dari tumbuhan ini adalah melancarkan peredaran darah. Kandungan dan khasiat bougainville. Tanaman bunga bougainville diketahui mengandung beberapa zat, yaitu betanidin, isobetanidin 6-0 saporosit dan 6-0 ramnosisoporosit. Tanaman ini memiliki khasiat dan manfaat untuk mengobati beberapa jenis penyakit. Di antaranya adalah untuk mengobati bisul, mengobati biang keringat dan gatal-gatal, mengobati penyakit hepatitis, melancarkan haid yang tidak teratur, mengobati keputihan, mengatasi nyeri haid, mengatasi rasa sakit saat haid, mengatasi darah haid yang menggumpal, mengatasi terlambat haid. Jika info ini bermanfaat, bagikan kepada saudara-saudara dan teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.